Hi everyone, welcome to my YouTube channel AI Isho. Okay, hari ni setelah lama saya cuti kerja, so hari ni kita bangun awal. Assalamualaikum, selamat pagi. La ilaha illallah. Dan suami saya ni dia kerja malam. So ni dia tak tidur lagi, tapi nasib baik dia kerja kat rumah. So pagi ni dia bangun lah. Bukan bangun, memang tak tidur. Ah, dia lagi tak tidur. Rasa nak kena kejut dia lagi. Dia suruh kerja kan, kalau saya tidur ke apa kan, kerja tak buat, dia pun tak bangun. Okay. Ha, tapi yalah, kita jumpa nanti balik lah. Saya kerja-kejap je ni. Okay. Elok. Selamat bekerja. So hari ni saya nak pergi office sebab masing-masing macam Aira, Nisa, Fira. Rasanya dia orang tak tahu yang rapat-rapat Arisa. Yang tu yang saya selalu bercakap lah kalau tiap pagi. Fatin, apa semua. Nanti orang ronde pula kenapa tak sebut semua orang. Dan ni saya sebut sebab saya selalu bercakap pagi-pagi. Maksudnya macam kalau dia orang nampak saya, isyalah macam gitu. So macam semualah geng-geng perempuan apa semua. Saya nak tengok reaction dia orang. Bukan nak tengok pun. Saya takut dia orang tak ada reaction. I don't care. Saya nak pergi kerja, nak tengok reaction dia orang macam mana. Adakah dia orang rindu saya atau dia orang jauh macam, nah, Isha datang. Itu tiba lah kerja tapi, lagi rupanya tapi kau. Tapi saya rasa dia orang akan macam excited lah, lah. Kerja lagi orang tua ni. Takut saya gitu pula. Saya ingat lagi yang Fatin. Kita buat live tu kan. Fatin masuk dia yang tu, yang tu Fatin buat masuk kesalahan. Dia bukan masuk dia je. Dia masuk sekali dengan kesalahan. So sekarang ni saya dah lambat sebab nak pergi sana jam juga. Jadi so jomlah kita pergi kerja sekarang. Jom. Awak teman saya pergi kat kereta. Yeay. Saya tu Kiki pun teman deh. Dah Kiki ada. So jom kita nak pergi panaskan enjin. Jom. Dah muka barai tu. Ni sibuk je orang nak pergi kerja, dia nak ikut. Kiki. Oh Kiki. Awak duduk dengan dia awak tu. Tepi. Mana Yazid ni? Ayang. Ni kan Kiki ni. Dia nak ikut saya pergi kerja. Hey, sini. Okay, saya nak pergi kerja dah. Bye-bye. I love you. Tak lajulah, saya awal lagi. Bye-bye. Itulah, kita tidur malam, dia kerja. Saya nak pergi kerja. Dia pula tidur. Jumpa nanti. Okay. Nanti balik saya masak. Okay. Nak makan apa? Bye. Bye-bye. Betul, jangan gilai. Tak gilai. Kiki ada tu. Ha, Kiki mana Kiki? Bye. Tutup pintu. Nanti dia keluar. Bye. Okeylah, jom bye. Saya pergi dulu. Okey, bye. Okey, sekarang saya dah sampai office. Tapi saya rasa macam banyak benda yang saya tertinggal hari ini. Penat sebenarnya tapi... Teruskan bekerja. Tak apalah. So, kita tengok Atin. Atin! Rindu! Dah balik. Kakak aku dah balik. Rindu. Rindumu. Atin! Lama ni mu cuti. Tak, sepatutnya aku dah masuk hari 13 hari bulan. Ya, lepas tu aku ada event tu. Aira! Betul. Mempunyai adik-beradik yang ramai. Aira! Aira! Nak pergi mana putih Islam? Masuk-masuk. Weh, aku suruh aku banyak tinggal ini weh. Yeah. Tinggal tak lelaki. Oh! Tak apalah aku. Kau nak. Ha, aku tengok cepat nikah. Kau nikah lah. Tengok Ilai dah. Okey, Ilai dah. Tak suka.
Ini dari Inai sebab orang cium sama. Geli betul. Benar. Merindu aku khabar Adika. Ih, tak nak kawan dengan Atika. Apa? Atika tak datang kau itu jangan kawan. Ya, bagi tahu Atika tak datang kan? Tak nak. Kau aku tahu nak hari ni kata aku buat konten. Eh? Ada kawin. Ha? Tak apalah aku ada hadiah ni. Sebab kau nak pukul aku ni sebab ya. Ya. Iya, kau dah. Thank you. Dah hari tu jumpa single. Dah kahwin ya. Ya ke. Jadi dipindah orang dah. Mana Anes? Anes pakai tudung. Mau pakai tudung Anes? Tahu dia ada mana. Dia free hair ke sekarang? Mungkinlah free hair dah. Mu tak maiki je lama. Ish, siapa pula ni? Alah. Selamat pengantin baru. Benarnya ke? Aku tak tahu benar aku masuk key je ke apa. Ada tak nak tanya nak kawan dengan Adam? Tak payah masukkan dia. Tak nak, tak nak. Pia je, Pia je, Pia. 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 Ada tak datang? Do select. Don't talk to him. Bukan select. Masalahnya. Dia. Apa yang masalah lebih penting? Keluarga. Nana. Syah, aku rasa orang biasa. Tak. Dia pun keluarga. Tak. Tak, boleh edit. Nanti kita jangan datang dia kahwin. Ya, tak payah datang semua. Saya ada, aku nak ayat ada masalah suami. Oh, mana ni dah cerita aku kahwin tak ada orang ya? Tak ada. Buat 10 orang je lah. Day 2 happy birthday to you. Money, like this. Eh, asal kau FYP teruk weh dekat. Apa? Apa? Asal kau FYP teruk. Apa? Kau FYP teruk. Datuk! Datuk! Long time no see, Datuk! Nah, I miss you! Eh, bagi putih gigi! Putih gigi? Maksudnya? Dekat Isya, kenapa nak berlain lah? Tak nak kawan Farida, dia tak datang. Alah, dah pasir dah! Welcome back! Welcome back juga, Aris! Apa? Okay. Alah, ada jangan ni malu. Alah, wih. Aku berucap kerja habis orang dari dewe. Aku jangan ni orang mana jangan ni kamu. Eh, jahatlah. Aku tak pernah weh masuk atas petah gitu, naik atas petah. Cemelah Kisah. Farida. Rindunya. Farida pun tak datang itu. Padahal dia kena pergi kat Thailand. Ya, dia WhatsApp dia Kisha. Lepas tu dia WhatsApp dia minta maaf apa semua. Tak ada apa pun. Dia kata ada sheet baru. Yang tu gimana? Tidak sini mukbang. Adika. Mana ni? Eh, apa? Bila tak ramai. Oh, yang tu. Dia kata main nak sari dengan tak lelaki okey. Janganlah. Eh, aku sebab wah, betul-betul pengganti baru tak nak tak apa lepas ni. Malu. Janganlah. Oh, lah lami ni. Kalau kau kahwin, orang nikah habis dah. Dia nak pergi. Jodoh ya tak guna waste kok. Sorry Ming. Eh, Pak Rida ni. Kita nak sama shoot. Eh, nak shoot dah ke? A few moments later. Arisa. Arisa. Gapa? Arisa. Nak nyaki hati aku ke? Arisa. Gimana lah Mak Umari? Aku ada emergency sana ni. Aku ni kerja. Aku ni kerja. Eh, ramah dah tahu. Tak nak naik kaki. Aku gini kamu. Aku ni kerja. Gana rasa? Best. Betul. Bila Risa cepatlah Risa join the club. Boleh cepat, boleh. Risa. So,
apa yang mu rasa selepas pernikahan tu? Happy. Happy marriage. Ah, happy. Tahu? Mu kena rasa. Fatih, mu kena rasa. Mungkin nak rasa cepat-cepat. Tak. Happy. Happy lah. Dia nak jaga tapi sabuh tu. Dia jaga lagi. Dia jaga tapi lain. Tak ada apa je. Arisa. Ya, Aisyah. Balik ni memasak gapo? Tak ada siapa nak masak sebab tak ada siapa nak makan. Tak tahu nak masak gapo ini. Thank you Arisa. Arisa pun masih gapo doh. Ingat dah sebelum tayang aku nak nikah gapo ke? Mungkin banyak tanya khabar gapo ke? Sebab aku pun macam takut. Kau tahu lah aku dari situasi mu. Gano rasa masa tu. Ingat dah. Malas. Malas sebelum nak nikah tu aku tanya mu. Dah dah. Tak aku banyak nervous ke? Ah gitu ke pagi nikah tu. Tapi gak penat gila. Ya. Yeah. Tapi sabar menanti. Kata aku main office, Isha kena kada. Orang lain dah lapuk dah. Lantik ni. Orang lain dah lapuk dah. Lambat lah. Lambat at least ada. Lambat tak ada lagi. Lambat datang bila. Bila. Nantilah. Tak apa Isha, aku make sure aku join the club. Okay, semoga dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Eh, suka dah hadiah aku, Wi? Suka. Bisa-bisa boleh tika-tika mak dia. Bukan dia aku pakai ada baju dia. Comel lah baju kelawar tu. Kiu bodoh. Baju frozen. Tapi aku nak pakai seluar buat sikap. Kalau nak meninggi lah. Apa yang pilih? Dia bagi jenis satu je aku terasa. Gapa? Dia bagi goto. Gapa? Listerine. Buku tu. Kau sama kau Yazid kau kemu? Tahu. Alah baru sedap. Baru terus. Nak pagi-pagi ke gini macam sebelum ni bangun pagi mu tak gitu ke? Ha. Ni bangun pagi mu kena ingat ke belum takut je pesek. Dah aku bangun pagi dan ada petai kat bantal. Ada bas. dulu tak lena. Lah ni lena sampai betul. Becilah. Okey ni tak ni kita kecil lagi. Kita dua kecil belaya. Sebab ramai sangat dalam komen YouTube mu. Aduk kata aku nikah mikuk gini-gini. So apa komen mu? Asal menikah dah. Eh aku suruh aku nikah dah. Tapi kena kesan dekat. Lagi. Kena lepas raya tu tak lepas raya? Tak tahu. Kau nak sampai tu? Tak tahu. Kena saya aku buat live. Jangan. Nak tentu. Okay, thank you, Sam. Okay. Semoga berbahagia. Kau pun, awak pun. Semoga dipermudahkan. Kita sama tengok Arisa ni. Kepak. Mi. Isham. Wow, ambil bahagianya. Baik pagi ni, nampak berseri-seri. Cik-cik, oh. Tengah ajak kau. Mimi. Cik-cik. Mimi. Selamat pengantin baru. Sebenarnya lah, cik-cik, Mi. Tak ada cincin. Loh, what? Okey, tak cincin pun. Itu nak nikah? Itu cincin apa belakang tu? Banyak cincin. Cincin melisik je sis. Wah, itu baru melisik. Banyaknya. Tengok ada hadiah tu. Besarnya. Dah lah tak ada nama hari tu. Ya, aku kena kelibut masa tu. Aku jadi macam kalut-kalut kan. Sebab waktu tu aku ingat dah tak sempat tu. Kalut-kalut aku cuma aku dah apa semua tulis pun aku dah tak ingat. Aku ingat aku dah tulis dah. Tu hadiah paling besar petok sah gitu. Kau pun ni cari-cari nama tak ada. Dia mau beli kat Ayan tu ke? Betul? Ya, agak pelik-pelik lah. Thank you. Wow, DJI baru ke? Mana ada? Pinjam. Tengok. Pinjam. Ya, ke pinjam? Pinjam. Thank you, Mi. Mana kamera kau? Mana kamera kau dulu tu mana? Ada. Susah lah pakai kamera. Susah pula. Apa ni? Ni Pocket 3. Ha? Pocket 3. Pocket 3 tu? Beli lawa. Rumah aku pun ada. Serius lawa? Ya. Betul? Rumah aku pun jangan, aku tak nak nanti orang beli kat sini pula. Okay, Mi. Thank you, Mi. Ni hadiah tu. Sama-sama. Aku harap kau terimalah dengan pemberian aku yang tak seberapa tu. Dah. Nak pakai dah. Lima. Wow, pakai. Okay. Nak masak. So, apa lepas ni kau boleh masak lah lepas dekat Yazid. Okey. So, kalau aku dah beli tu bukan beli saja tau. Aku nak kau masak. Masak? Bakar-bakar ke untuk boleh makanan lain ke? Boleh masak apa dari tu? Boleh bakar-bakar. Boleh panaskan lauk dalam tu. Macam kau nak buat kek dah. Kek mana boleh? Barang buat kek dalam tu. Microwave. Kau buat ayam besar nanti kau buat semua. Nanti kau jemput kita orang. Boleh makan-makan. Tapi sebelum tu kau buat masak dulu kat Yazid. Bagi Yazid dulu try. Aku kena try masak dulu. Tak kena masak sangat ni. Daripada situ lah aku suruh kau belajar kat rumah. Kalau kau buat kat kedai macam tu terkejut kau. Okay, Mi, thank you.
Sama. Dia bahagia betul. Allah, sayangnya rotudah aku ni. Okeylah, kita nak balik. Rutin kita dah berbeza. Saya memang dah terus kena balik sekarang ni. Tadi Arisa ajak saya pergi makan. Maaf, saya tak boleh. Aku tak ajak pun. Ya, saya tak boleh. Saya tak boleh pergi makan sekali. Kenapa buat gini kau orang lonely kat aku? Mana ada? Siapa hati dah, ni rutin aku. Aku kena balik. Aku berharap memasuk panas hangit. Dah, aku nak pergi beli lauk je. Yang masak Yazid. Laki kan suka masak. Eh, aku kena lepas. Macam Yazid yang tunggu aku balik. Ini dia tak tidur. Oh, duduk lah nanti. Gila balik nanti. Eh, emang tak yekal dah. Okey. Yekal dah. Mesti sayang-sayang, balik sekarang. Ni, okay. Dia detect dah kereta aku dah mana. Eh, baik balik sekarang. Eh, nak. Baik balik sekarang sebelum Yazid. Ni, Guana. Oh, maulah kita kena balik awal ni. Itu mong lah, Syah. Balik masak kau? Aku balik masak kau. Okay, bye Zah. Sorry, bye. Bye, Syah. Hati-hati. Masa mereka lelaki. Okay, aku tengok resipi mu ni kat YouTube. Ada lagi ke? Ayah akan tak jadi. Hak gata tu. Oh, hot tu tak jadi. Tengok resipi mu. Bye. Okay, so sekarang ni kita nak balik. Balik lambat. Eh, nama kau ni? Okay, gapo? Langgar aku. Okay, so sekarang ni saya nak balik. Then kita nak masak, saya nak pergi cari barang. Any months later. Okay, so Isha rasa tu saja video kita untuk reaction dia. Bukan reaction, hari first day saya bekerja. Macam mana apa semua. And sekarang ni Isha nak balik. Isha rasa sekejap lagi Isha nak buat content masak. Ataupun Isha nak pergi cari barang. Isha tak sure yang mana. Tapi saya nak kena balik cepat sebab takut jam. Nak beli barang pun, saya kena beli barang kat sana. And sekarang ni, saya dah nak outro. Thank you kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. So kita jumpa untuk next content pula. Okay, bye.